Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini malam-malam saya mau ngetes mesin. Soalnya tadi ada pengiriman juga untuk yang ke Tangerang dan ke Bandung karena sudah sore. Jadi hanya 2 unit saya yang saya kirim. Kemudian ini besok ya. Ini jadi sekarang saya tes dulu untuk supaya besok tinggal packing. Ini untuk ke Kerawang ya. Kerawang atas nama Joko Andayani di Belendung, Klari, Karawang Barat, Jawa Barat. Oke. Jam 10 ini. Biar besok kan tinggal packing. Oke. Ini bahan-bahannya udah banyak ya di video-video saya untuk bahan-bahannya. Jadi minyak tadi sudah saya masukkan, kemudian jagung, nanti ada gula, kemudian terisa makanan. Ya untuk jadi mesin kami untuk daya listrik ini ya, daya listrik hanya 10 watt. Jadi 10 watt. Jadi sangat rendah sekali. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini untuk gula kita pakai 6 sendok. Ya itu tadi 10 watt ya. Jadi untuk mendukung untuk yang produksi di rumah, untuk yang home industry. Kemudian kalau memang yang mau keliling pakai motor, jadi untuk daya putar mixernya ini bisa dengan aki. Aki yang di motor juga bisa. Ada ya di video-video saya yang ketika saya yang jualan pakai motor. Oke, bahan-bahan sudah masuk semua ya. Jadi untuk bagi pemula silakan, memang kalau mau tanya-tanya tentang usaha Poprom silakan. Untuk cara pemasarannya, untuk yang pasar-pasar atau yang porsi 1.500, yang 3.000, bahkan 5.000 atau 10.000. Oke, sudah masuk semua ya. Ini sudah oke. Tunggu ini. Nah, ini pertama nyalakan kompor. Kalau memang sudah masuk bahan-bahannya semua, jangan lupa api kompor harus paling besar. Paling besar. Tinggal pencet. Nah, ini dia. Matikan kompor, kemudian matikan mixer, kita angkat. Jadi angkat ya. Jadi kalau kita ngangkat mau melepaskan baut ini, kita angkat sama gagang pancinya bareng. Nah, iya kayak gitu. Oke, ini. Hasilnya luar biasa, gede-gede banget ya. Jagung 100% ya, jadi semua, nggak ada yang nggak jadi, 100% itu jadi semua, mantap sekali. Nah, ini mesinnya ya untuk Mas Joko Andayani. Ini mesinnya sudah saya tes, jadi besok pagi langsung di packing dan langsung packing selesai baru ke pengiriman. Oke, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau memang mau usaha Poprom, untuk yang pemula silakan
mau tanya-tanya ke saya bagaimana cara apa ya usaha popron, cara pemasaran popron, cara penjualannya dan sebagainya. Oke, ini mesin sudah siap. Terima kasih. Untuk yang berminat silakan hubungi saya Tony Popron untuk nomor telepon, nomor WA di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawang, nah, ini baru sampai gudang Indah Kargo.